Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Pada chapter terbaru One Punch Man versi Murata Sensei, yaitu pada chapter 167, akhirnya chapter yang paling ditunggu-tunggu pun telah rilis, di mana kita bisa menikmati pertarungan epik antara Saitama yang serius melawan Garo Kosmik yang dengan waktu cukup singkat bisa mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa yang bahkan mengharuskan semua pahlawan kelas S turun tangan untuk menghadapi Garo. Meskipun tidak ada satupun yang bisa bertahan melawan kekuatan Garo yang sekarang, kecuali pahlawan kelas S peringkat pertama yaitu Bless yang masih diperlihatkan mampu bertahan dalam pertarungan, dan Saitama tentunya. Lalu apa sebenarnya tujuan Garo ingin menjadi monster terkuat? Menurut versi webkomik atau versi penulis aslinya yaitu Wan, pada chapter 92, Garo yang telah mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari God, yang bahkan mengubah tubuh manusianya berubah menjadi tubuh monster, Garo pun terlihat sangat bahagia karena akhirnya Garo bisa berubah menjadi makhluk yang dari dulu ia dambakan. Nah, setelah melihat kebahagiaan Garo tersebut, Saitama pun bertanya kepada Garo, "Apa tujuanmu?" Lalu Garo menjawab, "Menjadi monster." Tapi Saitama kembali bertanya kepada Garo, "Bukan itu maksudku. Maksudku adalah apa tujuanmu setelah berhasil menjadi seorang monster?" Terdiam sesaat, Garo pun menjawab pertanyaan Saitama tersebut sambil maju menyerang Saitama dan berkata, "Tujuanku adalah untuk menjadi iblis sejati, dan itu akan dilengkapi dengan kematianmu." Tapi sayangnya saat Garo melakukan serangan, Saitama malah dengan mudah memukul Garo sambil berkata, "Maaf, tapi aku tak mengerti maksudmu." Garo yang terkena serangan Saitama tersebut pun terlihat kebingungan karena bahkan dengan kekuatan baru dan wujud barunya tersebut, Garo masih belum bisa mengimbangi kekuatan Saitama. Garo pun kemudian meningkatkan kembali kekuatan monsternya dan mengubah bentuk monsternya menjadi lebih besar dari sebelumnya dan segera menyerang kembali Saitama. Tapi kembali sayangnya dengan sundulan serius Saitama, satu tangan Garo pun harus hancur. Lalu Saitama pun kembali bertanya kepada Garo, "Kau akan mengubah dunia dengan kekuatan iblis sejati, apa maksudnya itu?" Tapi Garo malah menjawab, "Itu artinya kau mati." Tidak puas dengan jawaban Garo, Saitama pun berkata, "Kau bahkan tidak bisa menjawab dengan benar ya." Dengan kondisi yang babak belur karena dihajar oleh Saitama, Garo terlihat masih tidak mau menyerah dan masih ingin mendapatkan kekuatan yang lebih untuk bisa mengalahkan Saitama. Tapi tiba-tiba Saitama berkata, "Tidak, sudah cukup. Kau tidak mungkin bisa menang. Apa kau belum menyadarinya? Sekarang kau bahkan lebih lemah dari dirimu yang sebelumnya. Ini semua sudah berakhir. Percuma saja kau melanjutkan semua ini." Tapi karena bersikeras tetap ingin bertarung, Saitama pun kembali menghajar Garo hingga Garo melemah dan kehilangan kekuatannya. Dan singkat cerita, setelah menyadari bahwa dirinya sama sekali bukanlah tandingan dari Saitama, dan melihat bahwa pahlawan lain yang sebelumnya telah berhasil ia kalahkan mulai sadarkan diri, Garo pun mulai tertawa lalu berkata kepada semua pahlawan, "Kalian semua, manusia, dunia, kalian semua tidak bisa melihat apapun. Kalian semua bertingkah sok pahlawan, walaupun tidak bisa menyelamatkan seorang anak kecil sekalipun. Kalian semua sudah gila. Kalian para manusia hanya mengandalkan orang-orang gila. Mereka salah mengira bahwa para pahlawan ini akan menyelamatkan mereka. Apapun yang terjadi, seseorang akan melakukan sesuatu. Jika ada monster muncul, itu bukan masalah mereka, karena itu tidak akan mengubah kehidupan sebagian besar manusia. Dan juga dalam bagian kecil dari lubuk hati mereka, hal itu akan terus berkembang. Lalu mereka akan melahirkan iblis. Tapi tetap saja sifat iblis dari manusia tidak akan pernah dihakimi. Itulah perbedaan antara manusia dan monster. Perdamaian palsu yang diciptakan oleh para pahlawan akan mewarnai masyarakat dengan sifat iblis. Itulah alasan aku melakukan semua ini. Aku akan menjadi iblis yang membawa teror bagi manusia. Jika manusia tidak bisa bertahan di dunia ini, sifat iblis akan lenyap. Tidak akan ada pembulian dan diskriminasi, bahkan perang. Yang dibutuhkan dunia bukanlah keadilan yang diberkahi, tapi iblis sejati yang tidak diberkahi. Aku bertarung demi kedamaian dunia. Tidak akan ada keadilan yang bisa menghancurkanku. Aku akan menjadi lebih kuat dari siapapun, dan aku akan menjadi monster sejati. Intinya, jika melihat ucapan Garo tersebut pada chapter 92 versi 1, sebenarnya alasan Garo ingin menjadi monster tersebut adalah karena Garo ingin agar dunia ini menjadi damai, tapi dengan cara memberikan sebuah teror dan ancaman hingga manusia menjadi patuh pada satu penguasa mutlak, yaitu Garo. Sehingga tidak akan ada lagi yang namanya pembulian maupun peperangan terhadap manusia
karena satu-satunya peperangan umat manusia yang mungkin terjadi hanyalah peperangan melawan Garo. Yang besar kemungkinan pemikirannya tersebut didapat Garo dari kehidupan masa kecilnya dulu yang sering dikucilkan dan tidak mendapatkan keadilan. Nah, itu dia alasan kenapa Garo ingin menjadi monster versi 1. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.